Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan kullu salatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ila al-uqubati asra. Setiap salat yang tidak dihadiri oleh hati, maka salat itu lebih dekat kepada hukuman daripada pahala dari Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, laisa lil'abd min salatihi illa ma'akala minha. Tidak ada yang didapat seseorang dari salatnya kecuali pahala yang didapat oleh seseorang dari salatnya adalah yang fikirannya connected dengan salat. Yang fikirannya fokus dengan salat, itu yang didapat. Dia salat 100%, tapi yang fikirannya hadir di situ hanya 50%, 50/100. Pahala yang didapat 50. Ada lagi yang fikirannya connected dengan salat hanya 20, ya pahalanya yang dia dapat hanya 20. 10 ya hanya 10, dan begitulah. Laisa lil'abd min salatihi illa ma 'aqala minha. Tidak ada yang didapat seorang hamba dari salatnya kecuali sesuai dengan kadar yang akalnya terhubung dengan salat itu. Wa innal musalli qad yusalli salat. Kadang seseorang dia sembahyang, dia salat, tapi tidak ditulis 1/6 ataupun 1/10. Tidak ditulis 30% atau 20% ataupun bahkan hanya 10%, ada kurang dari itu. Hanya ditulis kadar kehadiran hatinya dan kadar khusyuknya di dalam salat tersebut. Maka orang yang hatinya hadir dan khusyuk di dalam salat 100%, maka dia dapat pahalanya pun juga 100%. Tapi orang yang lupa, lalai dalam salat 100%, ya pahalanya pun juga hilang 100%. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila rukuk, sujud, tumanina, jangan salat seperti bagaikan apa namanya seekor ayam ataupun burung, hanya gerak begitu aja bagaikan kepalanya. Tunduk, naik lagi, tunduk, naik lagi, tunduk, naik lagi. Kita sholat bukan senam ini, bukan maraton, bukan lari, bukan lomba. Ya. Jadi kita sembahyang, sholat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tumanina adalah rukun di antara rukun sholat. Tumanina dalam rukun. Tumanina dalam i'tidal. Tumanina dalam sujud. Tumanina duduk antara dua sujud. Wajib. Manakala dia sholat yang tidak tumanina, batal dia punya sembahyang. Tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Yang tidak menyempurnakan rukuk, tidak menyempurnakan sujud, tidak menyempurnakan khusyuk di dalam sholat, itu adalah dia adalah pencuri, pencuri dari sholatnya. Sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya, sempurnakan khusyuknya, jangan mencuri dari sembahyang. Man hafadha 'ala shalah wa atammaha takhruj shalatu bayda musfirah. Barang siapa yang dia salatnya betul, baik, ketika dia salat dari salat, itu keluar salatnya itu dalam keadaan putih bercahaya, dan salat itu berkata kepada ini orang. Orang itu dia salatnya bagus, khusyuk. Ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salatnya diangkat dalam keadaan putih bercahaya, dan salat itu berkata kepada orang ini, hafizakallah kama hafiztani, semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga dan merawat saya dengan baik. Salat mendoakan dia. Dalam riwayat demikian. Namun yang salatnya tidak sempurna, ketika dia salam, keluar sholat itu dalam keadaan gelap hitam. Kemudian sholat itu berkata kepada ini orang, dayya'atullah kama dayya'atani, semoga engkau menelantarkan, engkau menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan dan menelantarkan saya. Disumpahi oleh sholat. Na'udzubillah. Kemudian itu sholat yang hitam itu dilipat seperti dilipatnya baju, kemudian dilempar, dipukulkan ke wajah itu orang. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi bilang, innamas sholatu tamaskunun takhattu'un takhashshu'un. Sholat itu adalah kita bersikap miskin di hadapan Allah, bersikap merendah, tunduk di hadapan Allah,
bersikap khusyuk, mengemis di hadapan Allah. Itu sholat. Kita sholat, kita mengemis. Meminta kepada Allah. Menghadap bermunajat kepada Allah.